Oke, tetap saja. Oh, mobil mantap sekali ya. Movement-nya. Oke. Yoi, menurut kalian gimana, bro? Wow, ratain aja, coy. Ah, buat wallbang juga mantap lagi kan? Kapan lagi kalian menemukan SMG yang bisa wallbang? Nah, ini dia. Bisa long range juga ya kan? Kurang debes apa? Coba mah, bro. Oh! You got friends in me. You got a friend in me. Hey, yo 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 mabru. Oke, mabru, apa kabar semuanya? Jadi kali ini mabru ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Banyak yang request Gunsmith M13 terbaru di season ini, mabru. Oke, karena banyak banget yang make. Dan menurut Oce ini juga termasuk senjata yang meta, mabru ya. Ini senjata assault rifle tapi bisa dipakai oleh player SMG, mabru ya. Bahkan player-player ya lainnya lah. Pokoknya ini cocok semua kalangan ya. Support, raser, semi raser atau point man gitu, mabru ya. Pokoknya kalian bisa pakai senjata ini karena senjata ini tuh bisa diatur mau kita ya, mabru ya. Bisa dibikin ya senjatanya recoilnya jadi stabil banget tapi rada berat ya di bawahnya. Nah, ini buat support atau bisa dibikin senjatanya enteng banget, maksudnya ya lumayan enteng ya buat untuk semi rasernya. Terus tetap masih sakit juga gitu, mabru ya, dan masih bisa dipakai. Pokoknya Ocha mau pakai senjata ini, mabru ya, dan Ocha mau bagi-bagi gunsmith atau attachment ke kalian ya, mabru ya. BTW ini Ocha dapat gunsmith dari Aimer ya. Oke, teman tim Ocha ya. Nah, yuk, let's go. Kita langsung coba saja, mabru ya. Ini sudah gak sabar, Ocha ya. Let's go. Yo, mabru, sebenarnya attachment atau gunsmith ini dibuat untuk yang semi raser atau raser, mabru, karena Ocha ya berada di role itu ya. Oke, tapi kalau untuk kalian, jika kalian ingin pakai ini yang role kalian support, ya bebas ya, mabru ya. Cuman nahan recoilnya itu, oke, okay? Agak PR menurut Ocha ya. Oke, mabru, mantap sekali. Wow, berikut satu. Oke. Tapi buat ini, buat close range ini mantep banget sih, mabro, asli. Ocha sarankan sekali pakai ini. Oke, tetap saja. Oh, mabro, mantap sekali ya movement-nya. Oke, oke, mabro, kita kesini. Keluar saja. Yoi. Kalian lihat nih, mabro, ada movement speed-nya ini mantap sekali, cuy. Gua kan, wow, langsung triple kill saja. Weh, kena konku. Tolong, tolong, jangan, jangan, jangan. Oke, mabro, nggak apa-apa. Wow, trip emo, cak, maafin. Wow, maafkan Ocha yang rip M ini, ma bro. Sumpah tadi kayak ada orang gitu. Kan ya tadi. Iya kan. Enak ini mah berbuat close range. Oke. Buat middle range enak juga. Wei, bang, mama, bang. Maaf bang. Yoi, menurut kalian gimana, bro? Wow, ratain aja, coy. Gila. Habisin, mamang. Eh, ada anjing. Maafkan peluru sampai habis. Oke, bro, mantap sekali. Kita pakai gigi ini, Ocha. Kita keluar ke fast UAV ya. Iya, mati kamu nak. Di atas dia rupanya. Lihat map, lihat map. Weh, muncul dia. Wah, mau cari PM lagi. Ani letter Ocha lagi rip M nih. Ya, ada anjing loh. Kenapa sih anjing tuh meresahkan ranked sekali mah, bro? Oke, mah, bro. Woi, jebolin saja, mamen. Kali ini buat spam-spam, bro. Mati dia. The best kan?
contact with enemy. Ah, buat wallbang juga mantap lagi kan? Kapan lagi kalian menemukan SMG yang bisa wallbang? Nah, ini dia. Bisa long range juga ya kan? Kurang the best apa? Coba mah bro. Oh! Ya, ada ulti. Oh no mah bro. Kita keluarkan swarm ya. Swarm. Wow. Bocah enggak tahu tuh tadi teman apa musuh ya. Tembak aja lah, oke. Okay? Joke aja lah anjay. Ah, lah, malah buka kok apa ini wey? Aduh, maaf bro. Jangan sampai kalah. Bocah udah kill 40 masa kalah tuh enggak lucu, maaf bro ya. Ada swarm lagi. Matilah saya. Ngendok, guys. Ngendok. Aduh, ulti apa? Ah, score streak sampah itu. Dasar orang-orang persistence. Putang inagago kayo. Aduh, maaf bro. Maaf, yes ya. Toxic. Parah sih, maaf bro. Asli lah. Di atas coy orangnya nah. Wah! Ada orang. Ada anjing loh. Vital pula. Ya Allah. Aduh, pakai Vital tuh orang sampah. Lama kali Vitalnya, tolong. Azab man, azab apa ini mah bro? Hey! Untung gue jago. Parah tuh orang. Weh, pres shokar si no. No. Nice, dasar lo. Persistence, dasar bocah persistence sampah kok enggak. Nih, lihat gue nih. Gue ketangin lo. Kesel banget lagi mah bro. Ya Allah. Please nerf persistence. Gimana cara nerf ya? Gak bisa, Vital 1600 poin. Dikali 3-in coba. Ya. Jadi 48 ya. 48. Bener gak sih gue apa salah ngitung? 4800. Rasain tuh Vital pake 4800. Oke mah bro, kali ini Oce mau main search and destroy. Oke, let's go. Oce tadi kill 60-an kayaknya. Iya 60-an. Ya. Ma bro, Ocha udah di dalam game. Oke. Kita langsung kasih paham aja. Game 13 ya. Kenapa mereka niat ya? What the heck, ma bro? Ocha ada kill 1, tapi di kill sama dia. Enemy contact. Iya. Iya. Oke, mah bro, coba buktiin kalau M16 ini sakit sekali ya. Nice, ya. Kalian lihat itu, mah bro ya. 4 orang mati saja dengan M16, M16, bukan M16, M13 coy, M13. Gak ada mah bro. Yeah, I know you there. Wait a minute. Gak ada mah bro. Mati saja dia mah bro. So where's last one? I don't know where is he bro. Oke, ini si Jonah nih. Tadi dia bunuh Ocha mah bro ya. Ya udah mati duluan sama teman kita. Nice bro. Kita harus lebih teliti mah bro.
dengan map-map ini. Kenapa? Karena banyak sekali trip main, oke? Dan ini udah memenang lagi ya. Teman kita memang jago-jago sih. Tapi Kiloca gak dibalap, oke lah. Bagus-bagus, jangan dibalap, jangan balap saya. AFK base, awas loh sampe gak AFK beneran loh. Mana anjay, bohong mulu. Wah gila orang. Iya. Nggak jelas nih orang nih ya. Perlu dikasih paham. Matamu AFK base. Astagfirullahaladzim. Dasar lo mau menang gitu amat sih. Kasian si Jona sama bro ya. Mau menang gitu amat tuh tim ya. Try hard. Nah mati nih orang nih. Kenapa mau ada apa bro? Anjay. Keren. Oke, mah bro. Kayaknya ini bakal jadi last round deh. Ya. Wow, 3 orang langsung mati, boy. Mana nih, bro? So, where is the last one? Teneng-neng. Mantep kan? The best kan? Oce langsung kasih tau attachment atau gun speed. Sekarang juga mau. Let's go. Ya, jadi ini mah bro attachment atau gun speed yang Oce pake di game yang barusan itu mah bro. Dan kemungkinan Oce bakal pakai attachment yang ini mah bro untuk kedepannya pakai M13 ya. Oke. Beda dari sebelumnya pakai red dot sight. Tapi kalian kalau mau pakai red dot sight enggak apa-apa kok. Cokpot di antara barrelnya atau stoknya atau amunisinya mah bro ya diganti ke optik ya. Menurut Oce sih itu ya di antara itu. Cari enaknya aja di mana mah bro ya. Oke. Ini tuh cocoknya buat untuk kalian yang semi raser, tapi super juga nggak apa-apa kok, asli nggak apa-apa, seriusan pakai kalau emang kalian nyaman ya kan. Mungkin ini buat map kecilnya untuk kalian player support ya kan, nggak apa-apa pakai saja mah bro ya. Atau kalian mau pakai attachment yang benar-benar support banget ya udah ini nih Oce buatin juga monolitik. Beda sih di barrel sama di stock aja sih kayaknya ya mah bro ya, kalian lihat tuh ya. Tapi kebanyakan juga banyak yang make mah bro ya. Kalian bisa lepas muzzle atau stocknya untuk diganti ke ini nih, disable nih. Oke, support sekarang tuh baik sekali yang pakai disable ini mah bro ya. Karena ini bisa melambat movement musuh ketika pelurunya masuk ke badannya mereka mah bro ya. Jadi ini gokil banget sih. Tapi tolong jangan dipakai ya. Ini ngenerf Oce banget. Oke, jangan dipakai. Udah jangan dipakai. Oke, mah bro. Ya udah mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video dengan teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ya mah bro. Yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.